sudah penuh ya. Tinggal diapain lagi? Dia kuning ketemu kuning. Tapi ini ada motifnya. Ya. Ada warna mana? Pun kenanga. Seperti ini guys. Gampang. Kita cabutin yuk. Copy on letter ya. Dia ketemu merah jadi gini ya. Motifnya daun jati ketemu merah. Motifnya ini.
hilang. Kuning luar biasa. Ini kepiar ini gitu. Ini apa harusnya? Putih ini. Ya inilah hasil ekoprint pada kulit ya. Nggak tahu ini saya kulit domba atau kulit kambing ya. Nah ini tuh saya tempelkan di belakang pintu ya. Seharusnya di ya sama sih. Jadi ini saya kaitkan dengan paku payung biar meringin, saya sekalian mengeringkan ya. Nah seperti ini tuh. Ini warnanya jadi apa ya? Kayak keunguan kan? Ini bunga garberanya. Nah saya perbanyak. Ini apa namanya, daun jatinya, karena saya daun lanangnya tidak punya, daun tepengnya juga susah nyarinya. Ini saya pakai daun ini, pakai jarak. Ini jarak, ini motif begini. Saya di dekat ada pakai apa namanya, bunga kenanga ya. Jaga ini, yang ini pakai jarak kepiar, ini bunga kenanga. Jadi saya banyakin aja daun jatinya ya, yang sudah ketahuan keluar motifnya. Nah ini daunnya hanya begini nih, di warna kuning. Daun jarak biasanya hanya keluarkan motifnya aja. Ini tuh, ini adalah daun kenanga, pohon kembang kenanga nih. Oke. Ya. Hasilnya seperti ini. Sayangnya hanya ada 2 kulit domba. Kulit apa nih?